untuk mengadakan ataupun melaju di permainan di set yang pertama ini, mempertemukan antara Tanjung Bintang dan juga keenaman dari Pusat Angin yang diperkuat oleh bintang 5. Sudah dilakukan, angkat saja emas nomor 7. Tanjung Bintang dengan kostum merah bervariasi abu-abu, bervariasi hitam. Saudara Heri, apa yang terjadi saudara Heri yang punya wilayah Bumi Waras dan sekitarnya? Hah, ini dia, conteng saja maksudnya. Tanjung Bintang menconteng, saudara Heri angkat saja. Mas, masih bisa diblok, saudara Heri mengangkat bola. Oh, masih bisa diamankan rupanya. Ya, Tanjung Bintang menconteng. Oh, conteng aja, masih bisa diamankan. Rapat sekali permainannya, saudara Heri mengamankan bola. Angkat saja oleh pemain-pemain yang Tanjung Bintang dari belakang. Angkat saja, conteng saja, masih bisa diangkat dari belakang. Ah, tidak bisa dimaksimalkan oleh Bung 26 toser dari pemain dari Pusat Angin ini, sehingga 3-0 Tanjung Bintang memimpin di set yang pertama. Sementara ini sudah dilakukan, bagus datangnya bola, angkat emas, masih bisa diamankan, tetapi tidak maksimal pemain-pemain dari Tanjung Bintang ini, sehingga 3 poin untuk Pusat Angin, 1-3 kedudukan sementara ini. Nomor 11 lakukan, sudah dilakukan. Nomor 55, angkat saja emas. Ah, out saja rupanya. Oh, tidak kena tangan wasit, menunjuk untuk pasir. Sudah dilakukan emas. Oh, bagus sekali di depan hakim garis, masuk. Kedudukan sementara untuk Tanjung Bintang 4 untuk Pusat Angin 2. Bagus, 5-2 kedudukan sementara ini. Tanjung Bintang memimpin perlahan-lahan, angka melaju, lakukan Pusat Angin, contek oleh wasit. Sudah dilakukan, apa yang terjadi? Oh, rupanya duduk kesalahan pemain dari Tanjung Bintang ini, sehingga pindah poin untuk Pusat Angin. Nomor 6 lakukan, sudah dilakukan. Tanjung Bintang angkat sejak belakang. Oh, ternyata terpeleset rupanya. Menang mas, anteng woy mas. Ya, dari Pusat Angin sudah dilakukan, bagus datangnya bola, angkat saja ke tengah. Oh, masih bisa diblok pemain dari Tanjung Bintang ini oleh pemain-pemain dari Pusat Angin. Nomor punggung 6 akan melakukan, sudah dilakukan, bagus datangnya bola, Tanjung Bintang angkat saja ke tengah. 3 meter dari belakang, cemes, masuk rupanya. Jatuh di depan hakim garis, masuk, dinyatakan masuk. Ini dia pemain nomor 7 dari Tanjung Bintang, timang-timang bola. Sudah dilakukan, bagus datangnya bola. Saudara Heri, angkat saja nomor 6. Ke belakang, kemes, nomor 3. Oh, luar biasa. Apa yang terjadi, masuk rupanya. Pemain dari Pusat Angin. Cemesan begitu sempurna, nomor 5. Angkat saja, sudah dilakukan, bagus datangnya bola. Angkat saja nomor 10. Angkat saja dari belakang, amankan nomor 7. Sudah dari nomor 3. Angkat dari Pusat Angin ke belakang. Nomor 5, amankan dari Tanjung Bintang. Ah, kemes. Oh. Rupanya bola out tetapi diambil oleh pemain dari Pusat Angin ini, sehingga poin bertambah untuk Tanjung Bintang. 7-6 kedudukan sementara. Selisih 1 poin saja, apa yang terjadi? Oh, penempatan. Toser yang tidak disangkar oleh wasit kita, sudah dilakukan. Iya, angkat saja ke tengah, cemes nomor 3. Tidak bisa diblok dengan sempurna oleh pemain-pemain dari Tanjung Bintang ini. Ini dia nomor 3 dari Pusat Angin, akan melakukan set 1-2-3. Sudah dilakukan, bagus datangnya bola, tetapi out saja. Begitu bernafsu rupanya pemain dari Pusat Angin, terlalu semangat rupanya. Pemain dari Tanjung Bintang melakukan set, sudah dilakukan, bagus datangnya bola, angkat saja nomor 6. Saudara Heri, luar biasa yang punya wilayah Bumi Waras dan sekitarnya ini, mampu cemesan, tidak bisa diblok dengan sempurna oleh pemain-pemain tadi Tanjung Bintang. Nomor 3 laporan set, sudah dilakukan, bagus datangnya bola, amankan dari pemain di belakang Tanjung Bintang. Ke depan nomor 7, amankan. Oh, ternyata out nomor 8 ini. Cemes begitu melebar rupanya di luar garis line lapangan. Lagi-lagi nomor punggung 3, 9 sama kedudukan sementara ini. Sudah dilakukan, amankan bola, angkat conteng. Masih diamankan nomor punggung 6, angkat saudara Heri. Amankan nomor punggung 3, Tanjung Bintang, angkat sekali ke belakang. Mas, bagus sekali, luar biasa. Cemesan dari pemain dari Tanjung Bintang.
yang mana kedudukan sementara memimpin 1 poin 10-9. Tanjung Bintang memimpin 1 poin. Ini dia pemain dari Tanjung Bintang lakukan siap. Sudah dilakukan. Ah, angkat saja lampu merah. Pas. Masih bisa diamankan dari pemain Tanjung Bintang. Conteng dari Tosor. Ah, bagus sekali nomor punggung 12 sehingga menambah pundi-pundi. Poin menjadi 11-9. Kedudukan sementara Tanjung Bintang 2 poin memimpin. Apa yang terjadi? Ya, melakukan kesalahan lagi rupanya nomor punggung 6 Tosor itu. Tidak bisa disangkut oleh wasit kita. Lagi-lagi pemain Tanjung Bintang timang-timang bola. Lakukan cepat. Sudah dilakukan bagus datangnya bola. Nomor punggung anak. Siapa saudara Harry? Apa yang terjadi? Oh, masuk rupanya saudara Harry yang punya wilayah Bumi Waras dan sekitarnya. Ini dia bola. Ya. Nomor 4, saudara Heri, lama sudah dilakukan pemain Tanjung Bintang. Angkat saja bola, dari ke 12, smash, 8. Oh, rupanya mengenai tangan dari pemain dari pusat angin, sehingga pindah bola menjadi 13-10. Sudah dilakukan, bagus datangnya bola, angkat saja, belakang, smash, nomor 11. Oh, menyentuh tangan rupanya pemain Tanjung Bintang. Sehingga pindah poin untuk pusat angin menjadi 11-13. Kedudukan sementara ini sudah dilakukan, angkat ke belakang, contek masih bisa dibaca oleh pemain pusat angin. Ah, penipu kawal sendiri rupanya pemain dari pusat angin ini, sehingga poin pertama menjadi 14-11 kedudukan sementara ini. Ini dia, sudah dilakukan pusat angin. Ternyata bola masuk, masih bisa diamankan. Oh, ternyata tidak bisa diamankan. Permainan dari pusat angin ini menjadi 15-11 kedudukan sementara ini. Nomor punggung 12, Tanjung Bintang melakukan siap. Sudah dilakukan, tapi tidak diseberangkan rupanya. Ini dia, nomor punggung 6. Nomor dari pusat angin, timang-timang bola akan melakukan siap. Sudah dilakukan, bagus datangnya bola. Tahan saja di kebelakang, cemes masih bisa diblok, tetapi out saja. Pemain dari pusat angin, sehingga poin bertambah untuk Tanjung Bintang. 16-12. Ya sudah dilakukan, angkat saja. Conteng! Oh, masuk sekali contengan ataupun tipuan dari yang mau tiga dari pusat angin, sehingga pindah poin, 13-16, kedudukan sementara ini. Sudah dilakukan, Tanjung Bintang, angkat saja. Tengah, kemes! Masuk. Nomor punggung 55 dari Tanjung Perak akan melakukan, sudah dilakukan. Dikai Waru. Sudah dilakukan, saudara Heri. Angkat saja, amankan nomor 11. Oh, masuk. Masuk rupanya. Sudah dilakukan, pemain dari pusat angin. Angkat saja nomor 12, cemes! Masuk! Pemain dari Tanjung Bintang melakukan jamming cemes. Pemain dari Tanjung Bintang melakukan sob, sudah dilakukan, bagus datangnya bola. Iya, kesalahan dilakukan oleh Tanjung Bintang sekali. Oh. Tidak masuk. Serbanan dari pemain dari pusat angin 20-15, 5 angka selisih. Tanjung Bintang memimpin sementara ini. Saudara Heri amankan nomor punggung 6, conteng saja, angkat ke belakang, cemes, masih bisa ditahan oleh pemain punggung dari belakang dari pusat angin. 3 meter masih bisa diamankan dari pemain Tanjung Bintang belakang, angkat saja, dorong, conteng maksudnya, angkat saudara Heri amankan 11, tipu tapi out. Kedudukan 21-15, 6 poin berlalu, sudah dilakukan, out saja rupanya, komunikasi begitu bagus, saudara Heri, lagu asal sudah dilakukan, angkat nomor 12, conteng, tidak bisa di amankan, oh, masih bisa diamankan rupanya, angkat nomor 6 ke belakang, 11, angkat ke belakang rupanya, amankan dari pemain nomor punggung 2 dari Tanjung Bintang. Angkat saja nomor 6, nomor 5, oh masih bisa di tambah poin untuk dari pusat angin 17-21. Sudah dilakukan,
angkat saja, amankan dari Tanjung Pinang, masih bisa diamankan rupanya. Ah, es komunikasi pemain-pemain dari Pusat Angin rupanya 22-17. Tanjung Pinang akan melakukan, sudah dilakukan. Bagus datangnya bola. Angkat nomor punggung 6 ke belakang. Nomor 3. Nomor 11 sudah dilakukan. Ah, tidak sempurna pengambilan dari pemain Tanjung Pinang ini sehingga 19-12. Oh, masih bisa diamankan pemain dari Pusat Angin. Nomor punggung 3 bagus sekali. Merangkak sedikit-sedikit angka, menyusul 20-22, berpaut 2 angka saja. Sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Oh. Ternyata tangan Toser menyentuh net, rupanya pemain dari Tanjung Pinang. 21-22. Sudah dilakukan, bagus datangnya bola. Apa yang terjadi? Menjadi sama 2-2. Sudah dilakukan. Ah. Kita lagi ke lapangan yang mana pemain dari Tanjung Pinang. Mas, oh masih bisa diblok rupanya. Luar biasa pemain dari Pusat Angin ini dan mengganti Tosa dari punggung 5 digantikan nomor 1 rupanya. Kita lihat apakah bisa berpengaruh. 23-22. Kita lihat, oh bagus sekali. Oh. Gol aja 2 tidak bisa disahkan oleh wasit. Dua belas sudah dilakukan, saudara Heri. Angkat saja, best, masih bisa diamankan saja rupanya. Oh, rupanya 24-23. Tanjung Pinang memimpin. Satu lagi, apakah bisa ditutup oleh Pusat Angin? Sudah dilakukan, saudara Heri, amankan saja bola. Saudara Heri, oh, bagus sekali saudara Heri. Tipu saja. Ah, luar biasa Tanjung Pinang. Di set yang pertama ini dimenangkan oleh Tanjung Pinang. Bola dipegang sebenarnya Tanjung Pinang. Lakukan yang sudah dilakukan, amankan dari tengah dari Pusat Angin, tetapi tidak maksimal. 1-0 kedudukan Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, lakukan yang sudah dilakukan. Alas saja. Angkat saja, Mes, masih diangkat dari belakang Tanjung Pinang, angkat saja, Mes, masih, oh luar biasa Tanjung Pinang, 2-0 kedudukan sementara ini, bisa menempatkan bola di dalam lapangan, sudah dilakukan Tanjung Pinang, tetapi out saja, ini dia pemain dari Pusat Angin akan melakukan shot, sudah dilakukan, nomor 8, angkat saja, Cemes, luar biasa nomor 8, tidak bisa diblok dengan sempurna oleh pemain-pemain dari Pusat Angin. 3-1 kedudukan sementara ini. Tanjung Pinang melakukan shot, sudah dilakukan. Saudara Heri, angkat, tipu, artinya kami masih berkata, tipu apa yang terjadi? Oh. Iya, 4-1 kedudukan sementara, sudah dilakukan. Tanjung Pinang out saja. Ini dia pemain dari Pusat Angin melakukan sudah dilakukan. Bagus Tanjung Pinang 8, angkat saja ke belakang. Mas, oh masih bisa ditutup pemain dari Pusat Angin. Bagus sekali datangnya bola, angkat saja. Mas conteng, tapi masih bisa diamankan dari Pusat Angin. 3, masih bisa diamankan. Angkat saja dari 3 meter, masih bisa diamankan. Angkat. Mas. Out. Apa? Masuk. Masuk. Hakim garis menyatakan masuk. Luar biasa. Mantauan dari hakim garis. Sudah dilakukan dari Tanjung Pinang. Kalau bola angkat saja ke belakang. Mas. Tidak bisa diblok dengan sempurna oleh pemain-pemain dari Pusat Angin rupanya. Poin bertambah menjadi 5-4 untuk Tanjung Pinang. 1 poin.
sudah dilakukan tidak maksimal, amankan nomor punggung 11 mengenai kepala sendiri. Bukan rasa sakit mas yang dipikir, rasa malu yang kurasakan. Sudah dilakukan, angkat saja, cemas. Oh masih bisa, masih bisa menyeberang lompatnya bola, cemas. Wah luar biasa, masuk. Ya, hakim garis menyatakan masuk, karena jelas masih mengenai garis kuning. Sudah dilakukan, luar biasa, angkat. Tipu masih bisa dibaca dari belakang, lewat, tipu lagi, angkat mencontek ke belakang, Harry. Nafsu, begitu nafsu saudara Harry ini. Cuma sayang nafsu di lapangan. Nafsu yang kebunilah. Cemas. Apa yang terjadi? 6-7 kedudukan, selisih 1 poin. Boser 6, Tanjung Pinang 7. Sudah dilakukan. Nomor punggung 6. Cemas saja, masih bisa diamankan dari boser angin. Saudara Harry, tipu masih bisa dibaca. Tetapi tidak dimaksimalkan oleh kawannya. Sehingga sama 7-7 kedudukan sementara. Usahanya lagu asal out saja rupanya hakim baru mengatakan out sehingga kedudukan 8-7 Tanjung Pinang 1 poin memimpin. Sudah dilakukan, bagus datangnya bola, angkat saja Harry, bagus saudara Harry, kemesan keras menyamakan kedudukan sementara ini 8-8. Nomor punggung 3 sudah dilakukan, nomor punggung 3 Tanjung Pinang angkat ke tengah. Di blok, tapi masih bisa ditutup oleh pemain-pemain dari pasang angin, memimpin 1 poin, 9-8. Sudah dilakukan Tanjung Pinang, angkat saja ke tengah, cemes, masih bisa ditutup, masih diamankan pemain dari Tanjung Pinang. Dorong saja pasang angin, nomor punggung 3, masih diamankan pemain dari Tanjung Pinang. Nomor punggung 2, angkat diamankan nomor punggung 12, masih bisa diamankan. Rupanya mau menimbun contoh, tetapi masih bisa ditutup oleh blok-blok dari pemain-pemain dari Tanjung Pinang. 9-9, kedudukan sementara ini. Tanjung Pinang melakukan, sudah dilakukan, amankan nomor punggung 8, bosan. 11, masih bisa diamankan oleh pemain dari Tanjung Pinang, tetapi tidak maksimal pemain belakang dari Tanjung Pinang ini mengambil bola. Pukul apa? Saudara Harry akan melakukan. Sudah dilakukan, bagus datangnya bola. Angkat nomor 12, cemas. Masih sudah diblok pemain dari Tanjung Bintang ini oleh pemain-pemain dari pusat angin nomor 5 sehingga 11-9. Pusat pemimpin 2 angka. Saudara Harry, aduh. Awas mas. Panitia. Waktu. Ngopi 13-10 kedudukan sementara ini Pusar memimpin. Sudah ada Tanjung Bita. Conteng saja nomor punggung 12. Amankan saudara ini. Amankan saudara Ju. Pusar angin. Amankan dari belakang, dorong saja. Akan ke tengah. Mas, 8 masih bisa sama saudara Harry. Saudara Harry mengamankan bola. Masih bisa diangkat Tanjung Bita. Saudara Pusar. Angkat saja ke tengah. Nomor 5. Bagus sekali punggung nomor 5. Sehingga menjadi 14-10. 14-10 kedudukan sementara. 4 poin tertinggal Tanjung Bita. Sudah dilakukan. Tanjung Pinang melakukan senang hukum pelampar. Saudara Harry, angkat saja. Tidak bisa diseberangkan rupanya. Pukulan kemes dari pusar angin. Angkat saja ke tengah saudara Harry. Masih bisa diamankan pemain Tanjung Pinang dari tengah. Angkat saja. Conteng, masih bisa dibaca. Angkat, sudah pukul 8. Dorong saja ke belakang. Bagus sekali. Contengan begitu keras ataupun begitu keras dari pemain Tanjung Pinang sehingga poin bertambah menjadi 13-14-1 angka selisih.
Pasir tidak sempurna pemain dari pusat angin sehingga menjadi beda poin sama 14. Sudah dilakukan. Time out saja rupanya diminta oleh pemain dari pusat. Poin berbalik sekarang 2 poin memimpin Tanjung Bintang 16-14. Sudah dilakukan pemain dari pusat. Tidak maksimal passing dari pemain-pemain dari pusat angin ini nomor 3. Tanjung Bintang nomor 8 akan melakukan sesudah dilakukan bagus datangnya bola tetapi jauh meninggalkan garis 15-15. Sudah dilakukan dari pusat. Bagus sekali tetapi out. Sudah dilakukan dari pusat, angkat saja. Cepat. Nomor 8 menjadi 16-18. 2 poin sudah dilakukan. Nomor 8 dari Tanjung Bintang. Kemes, begitu bagus, luar biasa, tetapi out. 19-16 kedudukan sementara ini. Sudah dilakukan, angkat saja. Kemes, masih bisa diblok dari pemain Tanjung Bintang. Conteng saja, masih dibaca. Angkat ke depan, cemas. Apa yang terjadi? Oh, rupanya tangan dari pemain Tanjung Bintang memukul net. Nomor punggung 5 lakukan, sudah dilakukan. Angkat saja. Apa yang terjadi? Menjadi 18-19. Satu lagi bisa menyamakan pemain dari pusar. Apakah mampu menyamakan? Kita lihat saja. Nomor punggung 12. Ternyata bisa. 19-19 sama. Kejar-kejaran angka rupanya di set yang kedua ini antara Tanjung Bintang masih bisa diamankan dari belakang. Saudara Heri masih bisa diamankan dari belakang. Angkat nomor punggung 12. Conteng saja masih bisa nomor 11. Angkat ke belakang. Nomor punggung 8 angkat lagi nomor punggung 12. Cepes masih bisa diamankan. Luar biasa pemain dari pusar 20-19, satu poin memimpin, berbalik rupanya pemain dari pusar angin ini, sehingga bisa menambah poin-poin Fondi. Cemas, tidak bisa diseberangkan, punggung nomor 0 pemain dari Tanjung Bintang ini menjadi 21-19. Kita ke tengah-tengah lapangan lagi, yang mana penilaian ataupun angka sementara 21-19. Dipegang oleh pusat angin. Sudah dilakukan dari Tanjung Bintang nomor 8 angkat ke tengah. Mas, masih bisa ditutup. Tidak bisa diamankan. Menjadi poin melaju menjadi 22-19. Sudah dilakukan. Pemain Tanjung Bintang amankan bola. Angkat. Mas. Masih bisa diangkat diamankan dari belakang. Saudara Heri masih bisa diblok. Masih bisa diamankan oleh kaki. Angkat saja dari Tanjung Bintang. Ternyata seperti benang, apa yang terjadi? Dua kali rupanya saudara Heri mengambil bola dari kaki tadi. Sudah dilakukan. Bagus datangnya bola. Angkat saja dari pusat. Tiga. Bagus sekali. Masih bisa dihalau rupanya. Angkat saja, saudara Heri. Dua tiga. Sudah dilakukan keserangan. Tanjung Bintang nomor punggung 6. Angkat saja. Nomor punggung 8 masih bisa diblok. Angkat saja ke saudara Heri. Bagus sekali saudara Heri. Bisa menjebol blok dari Tanjung Bintang menjadi last one. Apakah akan terjadi rubber set? Kita lihat saja nanti. Ini dia 8. Sudah dilakukan.
masuk datangnya bola, angkat nomor punggung 7. Konten masih bisa diamankan, angkat baru besar nomor punggung 7. Out saja menjadi 21 21 21 24. Satu lagi besar. Ini dia pemain dari Tanjung Pinang, timang-timang bola, bola pasir sudah dilakukan, angkat saja saudara Eri, canteng maksudnya, ambil saja dari belakang. Canteng lagi, bagus sekali dari Su menyudahi, akan melakukan set yang ketiga yaitu penentu dengan angka 15. Oke, set yang ketiga akan dilanjutkan dengan poin 15 Pak wasit ya. 15. Apabila di angka 15 dua kenaman ini mendapati tentunya itulah yang akan menjadi pemenangnya yang akan laju ke semifinal. Dan perlu saya informasikan setelah pertandingan kedua kenaman ini akan dilanjutkan yaitu tuan rumah berapa dengan talan plasma. Sudah dilakukan. Out, out. Saudara Heri out saja rupanya di set yang ketiga ini. Ini dia ada pemain dari Tanjung Pinang akan melakukan set, sudah dilakukan, tetapi apa yang terjadi? Oh, satu-satu kedudukan sementara ini Tanjung Pinang akan melakukan set, sudah dilakukan. Bah, tidak disahkan oleh wasit penerimaan bola. Yang dinyatakan tidak sah. Punggung 11 langsung sudah dilakukan. Tanjung Bintang angkat punggung 12. Cemas masih diangkat nomor punggung 1. 11. Bagus penempatan punggung nomor 11. Sehingga poin menjadi 3-1 kedudukan sementara ini. Nomor 11 sudah lakukan. Tanjung Pintang angkat ke belakang. Cemas, kenapa masih bisa diblok rupanya oleh pesan angin. Angkat nomor punggung 12 ke tengah, amankan nomor punggung 3. Angkat saja nomor punggung 1. Tengah. Bagus sekali. Blok tidak sempurna rupanya dari pemain Tanjung Pintang sehingga jebol oleh pemain-pemain dari pesan angin ini. Nomor punggung 11 sudah dilakukan. Bagus datangnya bola. Angkat saja nomor 12, amankan punggung 8. Amankan nomor 3, angkat nomor 1. Ah, ternyata mengenai dua tangan sehingga tidak disahkan oleh wasit. Rebutan jenenge itu. Nomor 12 sudah dilakukan. Saudara Heri menghalau bola. Angkat saja nomor 8. Ah, ternyata angkat saja nomor. Cemas. Bagus sekali nomor 13 sehingga bisa menjebol blok pemain-pemain dari pusat angin. 3-4 kedudukan sementara ini. 1 poin tertinggal Tanjung Pinang. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan nomor 3. Angkat saja. 8. Out. Nomor punggung 12 dari Tanjung Pinang akan melakukan set. Sudah dilakukan. Nomor punggung 3, angkat nomor punggung 1. Conteng masih bisa nomor punggung 8, nomor 10, 8. Conteng lagi masih bisa dibaca. Saudara Heri mengandalkan bola dari belakang, nomor punggung 11. Dorong saja masih bisa dibaca dari belakang, angkat saja ke belakang. Conteng lagi nomor punggung 8, angkat saja nomor punggung 5. Diamankan nomor punggung 2, angkat saja nomor punggung tengah. Kemas masih bisa diamankan dari belakang, angkat saudara Heri. Penempatan bola begitu bagus. Mengenai tangan salah satu pemain dari Tanjung Pinang. Poin 5-4. Nomor punggung 1. Poser melakukan set, sudah dilakukan. Angkat Tanjung Pinang nomor punggung 12. Tengah, bagus sekali. Contengan dari punggung 8 ini. Memang bola masuk rupanya. 6-4 kedudukan sementara dari Poser. 1. Sudah dilakukan. Bagus datangnya bola. Nomor 12 angkat ke belakang. Nomor 8 tidak diseberangkan ataupun apa yang terjadi? Oh, rupanya mengenai net pemain dari Boser. Nomor punggung 8 ataupun nomor 3. Terima kasih.
Yuh. Kuat. Kepanasan nih gini. Umat dah sih. Dirobotne Mas. Sampean kok cerewet sih, Mas? Gue tadi kok. Kayak wong nunggu manuk wae ndelok wae. Oh, okay.